Allah tempat bergantung segalanya. Di sini kena qualify. Takut kawan-kawan kita yang belum muslim salah faham. Dia ingat gantung hanger ke? Bukan. Segala perkara, segala makhluk memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bebas daripada sebarang keperluan. Nama Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Kaya daripada sebarang keperluan. Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala kaya. Allah tak memerlukan makan dan minum. Dan benda ini logikal. Sebab bayangkan, kalau Tuhan memerlukan makanan, Tuhan memerlukan tidur, apa masalah dia? Masalahnya itu sifat manusia. Bila mana sesuatu itu memerlukan makan dan minum, maka itu adalah manusia. Itu adalah makhluk. Apabila sesuatu itu memiliki keperluan dan kemahuan untuk pergi ke bilik air, untuk tidur, mengantuk, penat dan sebagainya, bagi Islam, itu tak logikal. Sebab Tuhan maha berkuasa. Bayangkan, kalau kita tertidur pun, orang kata micro sleep. Pernah dengar? What happen? Accident. Bayangkan kalau Tuhan mengantuk. Kacau. Kacau. Tuhan yang bagi makan, Tuhan tak perlu makan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14. Allah yang bagi makan. Anta wahhabul 'ata.